lukisan alam terbentang indah di Guilin Selatan. Menyaksikan refleksi air di Gua Perak. Serta menyaksikan pertunjukan kolosal di atas air. Perjalanan saya di China terus berlanjut. Dan akhirnya yang saya tunggu-tunggu pun datang juga. Kesempatan menikmati keindahan alam di Guilin, yang menurut banyak literatur yang saya baca, Guilin disebut finest under heaven. Benarkah? Oke, sekarang saya sudah berada di Pelabuhan Chuqiang dan sebentar lagi kita akan menuju ke Pelabuhan Yangshuo. Itu kalau menggunakan perahu akan mengambil waktu sekitar 4 jam 30 menit. Kita kesampingkan dulu objek wisata modernnya dan sebentar lagi kita akan menikmati wisata alam yang ada di Guilin. Kapal ini ada dua tingkat. Yang pertama itu di bawah untuk kita nanti makan karena cukup memakan waktu itu sekitar 4 jam 30 menit dan di atas ini kalau misalnya kita mau melihat-lihat pemandangan jauh lebih cantik. Wisata di Sungai Li ini memang salah satu yang menjadi unggulan di Guilin. Pemerintah setempat menyadari keindahan alam di sepanjang sungai ini bisa dijadikan objek wisata yang mampu menarik banyak wisatawan domestik maupun mancanegara. Lihat saja buktinya. Ternyata yang menuju ke Yangshuo nggak cuma rombongan kita ya, banyak sekali turis-turis asing yang apa kita. Kita tanya yuk salah satunya di sini. Halo, Mister. Halo. Halo. May I introduce my name is Lisa. Hi, Lisa. What's your name? Russell. Oh, where do you come from? Brisbane, Australia. Oh, Australia. And what do you think? Different culture. Oh, just wonderful. Just wonderful. Mm-hmm. It's just so different to back home. Australian culture, Chinese culture. I'm from Indonesia actually, and it's my first time also in Guilin, and actually it's the best. The best cars mountain here, right? Yes. Yes. We walked up the highest mountain yesterday. That was very interesting. Really? Yes. The top, and you get views right around the whole. The top is the tallest. What is the name of the mountain? I'm not quite sure. I can find out for you, but I can't. But here in Guilin. Yes. Jadi mereka ini sempat juga naik ke salah satu gunung yang ada di Guilin dan menurut mereka itu pemandangannya luar biasa indah. Thank you so much, Russell and Jenny. Thank you. Perjalanan menuju Yangshuo memang terbilang cukup lama. Namun hal itu tidaklah menjadi masalah bagi para wisatawan. Justru ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk mengabadikan tiap momen keindahan yang telah diciptakan Tuhan melalui foto-foto tentunya. Sungai Li yang berasal dari Cat Mountain di Xing, sebuah kabupaten di utara Guilin, mengalir sejauh 437 km ke Yangshuo, selatan Guilin. Sejauh mata memandang, kita dapat menikmati hamparan perbukitan yang spektakuler. Seakan puncak-puncak bukit tersebut seperti berlomba ingin menggapai matahari.
bertengok ke sepanjang sungai, kita pun dapat menikmati refleksi keindahan alam lewat air yang bersih. Wah, betul-betul seperti berada di dunia dongeng Tiongkok. Ternyata memang benar ya pendapat literatur yang saya baca. 100 mil sungai Li, 100 mil galeri keindahan. Souvenir-souvenir yang bisa dibeli nih, seperti salah satunya adalah tas cantik ini. Ma'am, how much? How much? I see this. This is 15.2. 15.2 boleh. This is sebenarnya sebelumnya sih ditawarnya 25, tapi kita udah sempat menawar jadi 10.000. Hasil belajar saya. Yang saya kagum dari negeri tirai bambu ini adalah pengemasan setiap produk yang mereka jual. Sangat cantik dan menarik mata calon pembeli. Terlebih lagi kemasan yang menarik ditunjang dengan harga yang murah. Sangat cocok untuk saya. Ibu-ibu gitu loh kan harus menghemat kan ya. Dia nawarnya lagi 60, cuma saya masih keberatan. Jadi kita bikin 35, 35. 55 masih mahal ya. 55 masih mahal ya. Buya, buya. 50, oke. Buya, buya. 40, oke. Put the price. Ini maunya 40. Nah, kalau 40 saya bersedia. Yang ini ya. She's very pretty ya, cantik sekali. Kenal dari mana soalah ibunya Pak Boyo? Cantik banget ya. Oh, tuh lihat. This is the national clothes in Guangxi ya? Guangxi. Nah, ini satu lagi cara pembuatannya ternyata ada ibu yang lucu ini. Ternyata dibikin sendiri handmade. Kan embroidery. It's neck tie. Oh, ini dasinya ya. Dasi ya.
30 hari untuk membuat satu dasi ini. Wow, luar biasa. For how much? Dia handmade, dibuat dari tangan dan juga butuh waktu yang sangat lama. Jadi harganya cukup mahal, yaitu 785 yuan. Sisi, terima kasih. Terima kasih. Lucu banget. Yangshuo memang merupakan daerah yang bersih dan sangat nyaman. Penduduknya ramah serta mengerti betul arti pentingnya wisatawan bagi penghidupan mereka. Sehingga banyak juga loh wisatawan asing yang betah tinggal di sana. Berikutnya kita lihat objek wisata yang lain. Di sini pemandangannya juga sangat indah. Ya, belanjaan sudah semua sudah saya taruh di base dan sekarang sebentar lagi kita akan menuju ke Gua Perak. Nah, di Gua Perak ini terkenal akan keindahan pemandangan stalagmit serta stalaktitnya yang masih tumbuh sampai sekarang. Kira-kira keindahannya seperti apa? Kita lihat sama-sama. Sudah disambut sama teman-teman yang ada di sini. Nah, untuk bisa masuk ke Gua Perak ini, kita harus membayar sekitar 50 yuan. Halo. Halo. Thank you. Thank you so much. Thank you. Udara sejuk terasa menyentuh saya. Suhu udara di sini adalah 20 derajat Celsius. Dan pemandangan stalaktit serta stalagmit non eksotis langsung menyapa saya. Wow, saya terpana melihatnya. Gua Yinzeying atau Gua Perak ini menyajikan begitu banyak lukisan alam ciptaan Tuhan. Ada batu gantung, kebun batu, serta pilar batu yang berdiri kokoh. Batu-batuan yang ada di sini tercipta melalui proses yang panjang. Bayangkan saja, tiap 100 tahun, lapisan batu yang keluar hanya 1 sampai 20 cm saja. Yang membuat saya semakin kagum adalah tentu saja pengemasan objek wisata ini. Sangat cantik, rapi, dan begitu terkonsep. Coba lihat lampu-lampu yang menerangi sekeliling batu itu. Menambah dramatis kan? Suasana di sini malah berkesan romantis. Jauh sekali dari kesan menyeramkan seperti layaknya stereotip gua yang saya tahu. Wah, ternyata pemandangan dengan lampu-lampu seperti ini memberi efek yang sangat dramatis ya. Untuk lihat deh, bentuk-bentuk batunya warnanya sangat keluar. Dan coba di Indonesia juga seperti ini. Kita kan punya banyak banget tuh gua-gua yang bisa dijadikan objek wisata. Kalau misalnya diberi modal lampu seperti ini, pastinya gua di Indonesia akan jauh lebih menarik. Situs yang satu ini, katanya ini merupakan yang paling indah yang ada di Gua Perak karena bisa dilihat, kalau pertama kali kita lihat itu saya kira itu ada lantai di bawahnya. Ternyata ini adalah refleksi dari air. Wah, luar biasa, bagus banget. Apalah artinya pergi ke China kalau tidak menyaksikan pertunjukan akrobatik yang terkenal ke seluruh penjuru dunia ini.
Wah, pertunjukan yang sangat menghibur ya. Diiringi efek suara dan efek lampu yang tertata rapi. Menambah semarak pertunjukan malam ini. Wah, kira-kira pertunjukan apa lagi ya yang akan saya saksikan? Iya, di sini sekitar jam 7.30 diadakan pertunjukan yang disebut dengan Yinsang Liao Sanchia. Nah, pertunjukan ini adalah pertunjukan tarian di atas air. Kira-kira semenarik apa ya? Kita lihat sama-sama. Rame. Kelas VIP. Pertunjukan Liu Sanchie merupakan penggambaran langsung tentang kehidupan masyarakat Yang Shuo sebagai nelayan. Serta tak lengkap jika tanpa dibumbui kisah percintaan gadis bernama Liu Sanchie. Pertunjukan ini mengerahkan 1000 pemain yang notabene adalah masyarakat Yang Shuo sendiri. Dengan latihan keras setiap harinya, maka bisa kita lihat betapa pertunjukan ini bisa dikatakan yang terbaik. Kekompakan pemainnya dalam mempertunjukkan suatu adegan serta kedahsyatan konsep panggung alam yang dramatis membuat lengkap istimewanya show ini. Saya tak mampu berkata-kata, hanya bisa menahan rasa iri. Seandainya saja Indonesia mampu mengerahkan sumber daya alam dan manusianya, hingga bisa menghasilkan karya yang dapat membanggakan negeri kita sendiri. Saya melihat China serius menata dunia pariwisatanya. Sehingga tak pelak dari kegiatan wisatanya saja, mereka mampu mengumpulkan devisa yang tidak sedikit dari turis domestik dan juga mancanegara. Wow, itu komentar saya karena saking berkesannya pertunjukan tadi yang sudah saya lihat itu merupakan pertunjukan yang paling spektakuler yang pernah saya saksikan. Pertama, itu kisahnya sederhana ya, merupakan kisah masyarakat di sekitar Sungai Li. Itu kehidupan mulai dari nelayan, kehidupan membuat kain dan juga kehidupan menjual tahu. Itu bisa menjadi pertunjukan yang sangat menarik dengan tata panggung yang luar biasa dan juga tata lampu yang sangat baik. Jadi
kombinasi yang sangat hebat dan menghasilkan pertunjukan yang sangat spektakuler. Luar biasa.